Kita habisin bahan di dapur yuk. Ini ceritanya mau bikin puding spons. Siapkan air 700 ml atau 3 gelas belimbing. Masukkan agar-agar plain. Tambahkan 4 gula sendok pasir, 2 sendok susu kental manis. Aduk-aduk hingga rata. Karena di rumah cuma ada warna biru, saya kasih warna biru. Cukup 1 tetes aja ya. Ingat, jangan berlebihan karena berlebihan itu tidak baik. Itu siapkan 2 butir telur untuk bahan spons. Pisahkan kuning telur, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan vanili. Vanilinya sedikit aja ya, takut pahit. Sepahit perhatianmu kepadaku. Ya elah. Setelah itu kita siapkan bahan mixernya dan kita mixer aduk-aduk dengan kecepatan tinggi supaya menjadi spons. Lanjut kita mixer hingga bahannya padat. Sebenarnya dari bahan 1 saset puding itu menggunakan 3 putih telur. Berhubung saya cuma punya 2, jadi saya pakai 2 aja. Kan ceritanya menghabiskan bahan di dapur. Ups, udah jadi nih, prok-prok-prok jadi apa? Taran, ini dia agar-agar spons. Gampang kan, gampang caranya? Jangan lupa dicoba dan dipraktekin di rumah ya. Jangan diliatin aja.